Assalamualaikum Sobat Mania. Ya, sekarang saya berada di Terminal Bus Sampang, Madura. Ya, pada siang ini hari Kamis tanggal 27 Agustus saya akan naik bus Sinar Jaya trayek baru tujuan Madura Jakarta. Ini teman-teman, armadanya sudah ada di depan saya. Saya pesan melalui online yang dipesan dari 2 hari lalu melalui Redbus dengan tarif Rp325.000. Yuk, kita langsung menuju ke agen untuk menukar cetakan yang sudah saya print. Jadi kalau pesan online itu harus di-print dulu, teman-teman. Setelah bayar di minimarket langsung di-print. Nah, ini teman-teman. Ini teman-teman, armada yang akan saya naikin nanti. Sinar Jaya tujuan Madura Jakarta. Ini ada 3 bis nih. Saya nggak tahu nih dapat yang jatah mana. Yuk, langsung menebus tiket yang sudah saya pesan melalui aplikasi online Redbus dengan seharga Rp325.000. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau naik Sinar Jaya melalui online itu harus dicetak dulu seperti ini. Iya. Ini langsung menuju ke loket. Jadi aman ya, kalau mau pesan melalui online bisa nanti langsung lewat Redbus saja. Itu nggak perlu repot-repot, bisa pesan juga kok. Ini sih. Iya pak. Yang melalui Redbus kak. Oh yang Pak Heri pak ya? Iya betul. Oke. Tiket. Kalau sama Mister ya, langsung Heri. Heri. Nah, jadi di Terminal Sampang ini ada juga bus-bus yang tujuan Jakarta sudah standby. Di antaranya ada Apel Haryanto, kemudian Pahala Kencana, Lorena, dan Sinar Jaya. Nah, ini sudah lengkap nih. Tapi nunggu keberangkatan dulu jam 11. Nah, ini yang itu kan. Yang sering ngudioin. Supirnya pernah ngikut saya sama Mas Jainal ya? Kan dulu ke Surabaya. Wah, sehat. Sehat. Binangan jalan kemana? Rambutan. Oh, wah gak ketemu berarti. Ketemu di rumah makan. Karena jalan Madura Mas Jainal ternyata ini. Iya, kali sekalinya. Iya. Punya sampean. Mas Jainal. Jadi setelah pesan online ditukar ke agen, tuh dapat tiketnya sekarang. Nah, ini tiket resminya. Tuh ya. Halo Sobat Mania, ini dia armada yang akan saya naiki nanti menggunakan bus PO Sinar Jaya dengan nomor 18DD menggunakan sasis dan mesin Mercedes-Benz OH1626 dengan bodi SR2 pembuatan Karosari Laksana. Ya, ini di dalam Terminal Sampang masih belum berangkat, menunggu jam keberangkatan jam 11.30. Untuk sebagian PO lain sudah ada yang berangkat ini. Tadi ada Karina, kemudian ada Haryanto, dan juga satu lagi tadi itu yang sudah berangkat duluan. Oh ya, Sinar Jaya yang satu lagi ada dua jurusan tujuan Tanjung Priok. Ya, ini sudah berada di dalam bus Sinar Jaya. Bus Sinar Jaya ini tujuan Madura Jakarta menggunakan sasis dan mesin Mercedes-Benz 1626 dengan bodi SR2 pembuatan Karosari Laksana. Ini dia seatnya, terdiri dari dua-dua dengan jumlah suruhan seat 30 sepertinya. Ini fasilitasnya, di dalam tersedia toilet. Nah, untuk bantal dan selimut saya kurang tahu apa ada apa atau enggak teman-teman. Toilet hanya untuk buang air kecil, dilarang untuk buang air besar. Dan di dalam bus itu dilarang untuk mencharger power bank. Nah, ini seperti inilah interior bus Sinar Jaya yang melayani trayek Madura Sampang tujuan Jakarta. Mantap ini. Setnya besar ini. Jaraknya 30 set itu ya longgar ya teman-teman. Ini ada sandaran kaki juga. Ini lega. Untuk naruh barang-barang kecil.
dengan set Aldila. Tersedia juga sandaran tangan dan sandaran kaki. Ini bapak supirnya. Langsung berangkat, Pak? Belum, Pak. Jam 12. Oh, jam 12. Ini kru yang bertugas siapa, Pak? Dengan saya Tusirin. Bapak Tusirin yang ya, satunya? Itu Pak Yayan. Pak Yayan. Itu nanti di Kendal kita terus di Kendal. Sebelum merintis Madura, Bapak sempat bawa sinar tujuan mana? Saya Wonosobo, Jogja. Oh, Wonosobo, Jogja. Terus perintis Gemolong dulu saya, 25 RC. Wow, kerasanya Kolis. Kerasanya 24. Mas Yatno? Yatno dulu. Marquez. Mulai berangkat meninggalkan Terminal Sampang, Madura. Pada jam 11.55. Jadi buat sobat-sobatnya yang ingin jajaran P itu tinggal dicolokin aja. Nah itu ada itu kabel USB sendiri, jadi nanti langsung buat HP. Nah, mantap kan? Dari Terminal Sampang masih menuju ke Bangkalan, nanti mampir lagi ke Agen atau faktor lihat juga ada bukit atau pegunungan. Desa Majengan. Wilayah Blegan. Nah, ini melewati Puskesmas Blegan.
pada siang hari ini jam 12.30 lalu lintas di Jogja. Banyak kendaraan nih yang lalu lalang baik dari kedua arah. Pasar Blega agak macet ini. Iya, bisa sama ada yang kepentingnya besar ya. Hah? Fever. Ini mampir lagi di agen Sinar Jaya daerah Galis. Nah, itu ada tertera nomor teleponnya. Penumpang sudah mulai ada itu ingin naik. Bang langsung ramai begitu masuk agen bus Sinar Jaya Galis. Suramadu. 12.36. Bagong. Ya, Surabaya Pare Blitar.
Rahayu. Exit Tol Ngawi. Kalau mau ke Ngawi, exit di KM 579. Jumpa SDD 132. Nama beres area KM 520. Pada jam 16.20. Ya Sobat Mania, ini perjalanan berhenti dulu, mampir ke rest area di antara Ngawi Sragen mengisi solar. Oh, rest area KM 519. Salatiga KM 482 pada jam 5 sore atau jam 17. Exit Tol Salatiga Tingkir. Nah, sekarang masuk Salatiga pada pukul 17.14. Pak Air 022.
Lombok KM414 pada jam 17.53. Jumpa bareng Budiman. Tol gue dari menuju rumah makan Sari Rasa jam 18.11. Ada 5 km. Ada ayam, ada dua sayur. Sebelum itu kuponnya di scan dulu. Maaf ya. Nah ini sobat Mania, pada malam Jumat ini makan malam dengan sayur labu, kemudian ada orek tempe dan ada ayam. Ya, jadi ini makannya pas pada jam 18.30. Ini di rumah makan Sari Rasa sudah banyak yang masuk bis malam dari timur ke barat ataupun dari Jawa Tengah dan Jawa Timur menuju ke Jakarta dan sekitarnya. Nah, ini masing-masing PO mempunyai tempat sendiri-sendiri. Untuk Sinar Jaya ada di sebelah paling pertama. Kemudian ada lagi PO Kramat Jati, Maju Lancar dan lain-lain. Nah, itu ada Gunung Harta juga yang sudah masuk. Baru saja istirahat, belum jalan pak? Udah? Boleh, bentar. Iya. Ini tadi masuk rumah makan Sari Rasa pada jam 18.25. Sekarang masuk jam 18.53. Sudah persiapan untuk berangkat. Ini yang masih berada di rumah makan ada pasukan Gunung Harta dan juga ada itu apa namanya? Baladika dan Harapan Jaya. Ini lagi deh.